Tuh, dan emang Bilar itu karena emang jiwa friendly-nya dia tuh gampang ya? Banget dekat sama orang tuh bagus banget gitu. Dan Lesti pun juga sama. Gitu. Kalau ada kata keluarga Bilar sama Lesti, makin kesana makin santer nih ya. Awalnya emang inisiasi siapa sih? Akhirnya makin dekat gitu. Kalau seandainya itu sih sebenarnya mengalir ya, mengalir. Kayak contoh, gue punya anak, ya. Terus sahabat gue punya anak. Terus kita kan orang tua dekat nih. Ada match-nya. Ada orang tua yang bisa mendekatkan anaknya juga sama anaknya. Ada yang tidak, gitu loh. Kan kalau bersahabat kan kayak gitu ya. Nyamannya atau tidak. Nah karena kebetulan emang dari dua belah pihak ini punya vibe yang positif, ya jadi dua-dua menyatu aja. Terus sama-sama lucu kan keluarganya. Bercanda mulu kerjaannya. Jangan kan gitu, keluarganya aja, abang-abangnya Bilar bisa ngegoreng adenya sendiri. Udah kayak infotainment juga. Ya kan itu lucu loh mereka tuh. Dan emang Bilar itu, karena emang jiwa friendly-nya dia tuh gampang banget. Dekat sama orang tuh bagus banget gitu. Dan Lesti pun juga sama. Gitu, cuma dia itu lebih yang apa ya, lebih yang kadang urusan pribadinya atau keluarganya itu tuh dia nutupin, karena menurut dia kayak gua aja lah yang kerja gitu. Karena lo liat ya, jarang lo, malah belum pernah orang tuanya Bilar ada di TV, ya kan? Iya. Belum pernah, itu tuh Bilar kayak gitu. Nah, mungkin sedikit menanggapi kan lagi ya, banyak, banyak artis-artis senior yang bilang katanya Leslar bakal nikah di tahun ini. Kemarin mungkin tanggal pun gimana? Kalau seandainya banyak yang bilang kayak gitu, mau gue pasti aminin lah. Karena menurut gue kalau seandainya menikah pun gak juga, itu kan udah kewajiban ya. Itu juga di agama kan juga bagus, cuma kalau berkata wajib lah, wajib. Maksud gue kalau seandainya emang mereka menikah di tahun ini, bayang bilang, oh ya Leslar bakal nikah di tahun ini, wah gue aminin. Mau bilang dia Februari kayak gue aminin. Mau dia bilang apa April, Mei, terserah deh, gue aminin. Cuma karena gue sahabatan sama dia dan gue juga kan manajernya dia, kan pasti ada beberapa part yang kadang kalau mereka lagi bahas gue gak mau masuk. Walaupun gue memang gede sini gitu, gue gak masuk. Kadang kan kayak, karena gue juga gak pengen kalau seandainya ada sesuatu hal tentang gue pribadi, orang lain kecampur gitu. Cuma mungkin ada sesuatu hal nanti Bilar sama Lesti, mungkin kalau emang dasarnya dia menikah nih di tahun ini, pasti bakal gini kalian. Tidak mungkin tidak. Serius, tapi ya? pasti tunggu. Tapi kalau seandainya mereka menikah nih di tahun ini, atau dia mereka di tahun depan mereka menikah, udah pasti bakal diinfoin ke infotainment. Cuma ada cumanya, ada part-part yang tidak. Contoh misalnya, pasti kan mereka juga pernah ada pernikahan yang sakral. Pengen juga secara agama juga pasti yang bagus gitu. Cuma gue belum tahu kapannya. Jadi doain aja yang terbaik buat dia, mau tahun ini, mau tahun depan. Yang penting mereka selalu bareng, jodoh, jadi bisa nutupin netizen-netizen, apa ya panggilnya, kunyang-kunyang. Yang kalau mereka mikirnya kalau mereka tuh settingan segala macam. Karena sejarah gue sebagai manajer, gue gak pernah nyeting orang. Setting mulu ini udah susah, bos. Siap, makasih, bos. Oke.